Sini Borgol, bersama saya, Bang Jack. Nah, imbas dari udang yang tadi nih lur, udang yang ngambil baterai tower tadi, menyebabkan sinyal Indosat mengalami gangguan. Apa idaknya? Ada 13 tower yang diambil baterainya lur. Aduh, kacau. Yang mana informasinya? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Afrito Marbaro menjelaskan bahwa dengan aksi pencurian baterai tower yang dilakukan Rian dan Subri, sinyal Indosat Orido mengalami gangguan beberapa hari terakhir di Kota Jambi. Hal ini dikarenakan 13 baterai tower di wilayah Sumatera Selatan dan Jambi berhasil dicuri pelaku. Kompol Afrito menuturkan dua pelaku yang merupakan karyawan perusahaan yang sudah bekerja selama 4 tahun itu beraksi dengan menggunakan surat tugas palsu. Bahkan saat beraksi, pelaku menggunakan sarana kendaraan perusahaan. Saat beraksi pula, satu orang bertugas menggasak baterai dan satu pelaku lain memantau situasi. Baterai tower tersebut kemudian dijual kembali oleh pelaku yang uang hasil pencuriannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu dari hasil pengembangan polisi, satu orang penadah juga berhasil diamankan. Jadi akan kita rilis pada sore hari ini ialah kasus pencurian yang meresahkan di daerah Kota Jambi, yaitu pencurian baterai pada tower Indosat, yang mana sering menjadi keluhan bersama jaringan Indosat sering lemot ataupun hilang. Ya, ini salah satu penyebabnya ialah tower dari baterai tersebut hilang. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.